wakul amitatin jalala wakul amitatin jalala. Sekalian jemaah sahabat di Indonesia yang berada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sahabat berada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Sabtu tanggal 8 Hijriah 2145 Hijriah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala rangka menuntut ilmu. Mari kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai ganti kajian pada malam Selasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan bagi kita semua dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan derajat kita. Walaupun kita bukan orang yang rajin melaksanakan sholat atau melaksanakan puasa, bagaimana sabda Nabi wasallam, innallah yaitu derajat sholim dan wakil bisa berpuasa pun memakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia kepada derajat mereka yang ahli sholat dan juga ahli puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bab ke-210, bab amal rajuli ma'a umatihi, bab seorang yang bekerja bersama karyawannya atau sama orang yang dia upahi untuk bekerja. Ini ada sebuah keutamaan bagi seorang yang bekerja sama orang yang dia upahkan atau para pekerjanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran berupa apa yang disebutkan nanti dalam hadis. Imam Khalil rahimahullah ta'ala berkata, "Qala hadatsana Habs bin Ma'ani, qala hadatsana Wahab, qala hadatsana Amr bin Wahab, at-Taqifi, qala hadatsana Qutayb bin Abi Sufyan, inna Nafi'a bin 'Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin 'Amr, wa qala li akhihi lahu, kharaja bi Allah, ayakhalu al-mal? Qala la adri. Qala ama law kunta thaqafiyan la'alimta ma ya'malu al-mal. Umar berkata ilainya, faqala inna rajula idza amila ma'a malihi fi darihi, faqala Abu Asim wa qatan fi malihi kana amila min ummatillah." Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abu Hafiz Ibn Ali, ini Amr Ibn Ali Al-Falasi, guru Imam Bukhari, namanya Amr Ibn Ali Al-Fallas. Dia adalah seorang perawi yang diriwayatkan hadisnya oleh 6 kutub sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dia seorang yang fiqih dari gurunya Abu Asim Dawkan Ibn Makhlad An-Nabil. Dari Amr Ibn Wahab, Amr Ibn Wahab ini para ulama menyebutkan dia adalah seorang yang shaduq. Itu juga gurunya Qutayb bin Abi Sufyan, kelima Ibnu Hajar adalah seorang yang makbul. Orang yang makbul adalah orang yang meriwayatkan hadis diterima kalau seandainya ada orang lain yang meriwayatkan semisalnya, jadi hanya sebagai penguat. Dari Asif dan dari Nabi Ibnu Asif, maksudnya dia mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jelaskan anak pada saudaranya, kepada anak saudaranya, ketika keluar ke Al-Wahad. Al-Wahad ini dalam bahasa Arab maknanya adalah Al-Bustan, maknanya adalah kebun.
Ya Abu Alimah kana di Amr bin As bin Thaif. Bahwa Al-Wahad ini adalah kebun yang sangat luas dan disebutkan bahwasanya kebun ini milik ayahnya yang berada di Thaif bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, yang luasnya 3 mil. Luasnya 3 mil. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain karena mendengarkan dari Syekh Shahid itu memiliki 1 juta pohon, katanya memiliki 1 juta pohon karena luas. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Zaid Ruslan dalam riwayat Ibnu Asakir, kita tarikhnya tarikh Dimas. Nah, sampaikan adalah satu-satunya kitab tadi yang paling besar yang sampai kepada kita. Karena lihat di Masjid Nabawi, yang mana sekalian tadi Ibnu Asakir jilidnya sampai berapa? Saya masih ingat yang sampaikan dapat 5 jilid. Oh, jawab dapat 5 jilid panjang ini. Itu kitab tadi yang terbesar yang sampai kepada kita. Dan beliau meriwayatkannya dengan sanad, hanya itu yang membuat panjang. Nah, Imam Ibnu Asakir di Imbabil Faqihah di 10 hari terakhir beliau i'tikaf di Masjid Jabal di masjid. Imam Ibnu Asakir itu di 10 hari terakhir beliau i'tikaf di masjid. Walaupun kita ketahui Nabi Rasulullah tidak melakukannya, namun beliau ingin memanfaatkan 10 hari ini awal di bulan Zulhijjah untuk beriktikaf. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Amr bin Dinar, qala dakhala Amr bin As fi haditsin lahu bi Thaif yaqulu al-wahdu fihi 1000 khashabah ishtara kullu khashabatin bi kamin yahdi bi biha al-anar. Sebutkan dari Amr bin Dinar bahwa Amr bin Al-As, Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kebun yang dikatakan Al-Wahad, bahwasanya di dalamnya ada 1 juta pohon, 1 juta pohon, dan beliau membelinya setiap pohonnya harganya 1 dirham. Yang sekarang kita Allah Subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, jika bertanya kepada anak dari saudara, apakah ayah kamu, apakah engkau bekerja, apakah pekerjaanmu melakukan pekerjaan, kemudian anak saudaranya ini anak tidak tahu, atau tidak tahu apakah benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau sekiranya engkau benar-benar dari tubuh sakit, tentu engkau tahu apa yang dilakukan oleh para pekerja. Ini sakit ini adalah suku yang berada di daerah Thaif, daerah Thaif. Kemudian Abdul Nabi bin As radhiyallahu ta'ala mengatakan, sungguhnya apabila seorang bekerja keras bersama pegawainya di rumahnya, ia akan menjadi salah satu dari pegawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia seolah-olah menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ganjaran. Jadi seorang ketika bekerja bersama pegawainya atau karyawannya, salah seorang bekerja yang membantu, maka dia seolah-olah bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah keutamaan. Ini seolah-olah bekerja untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ganjaran dan jamaah bagi seorang misalnya pemimpin perusahaan atau seorang
yang memiliki pegawai karyawan. Kemudian dia bekerja bersama pegawainya. Dia tidak hanya mengatur atau mengurus, tapi juga dia terkadang membantu kerjanya dalam menyelesaikan pekerjaan. Maka seolah-olah dia seperti karyawan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pegawai yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempekerjakan dia, berarti dia akan mendapatkan ganjaran. Manusia saja ketika menjadi pegawai dia akan diberikan upah. Nah, bagaimana dengan seorang yang bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan upah, memberikan ganjarannya nanti di mana? Di akhirat. Hadisnya Allah Ta'ala alam adalah hadis yang hasan insyaallah Ta'ala. Hadis yang hasan insyaallah Ta'ala. Apa hubungannya dengan adab jemaah sekalian? Bahwasanya ketika seorang dia memiliki kepemimpinan atau memiliki kedudukan, kemudian dia memiliki pekerja juga memiliki pegawai, tapi dia tidak merasa canggung atau tidak merasa malu ketika bekerja bersama pegawai sama karyawannya, yang menunjukkan tentang ketawaduannya dan juga dia ingin memiliki hubungan yang dekat dengan pegawai. Tentu ini merupakan sebuah akhlak yang baik, akhlak yang baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang caranya al-haddu ala istismaril abdi wa zarqiha wal qiyami alaiha wa khalqiha. Dari asal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hadis ini motivasi seorang untuk mengolah lahan yang dimiliki agar bisa bermanfaat untuk kehidupan dunianya, atau dia juga bisa bersedekah untuk kehidupan akhiratnya, karena setiap apa yang ditanam oleh seseorang dan dimakan oleh hewan-hewan atau manusia, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga dalam hadis ya, ketika Nabi SAW bersabda, "Para siapa yang membawa atau yang memegang sebuah biji atau sebuah benih atau sebuah tumbuhan, kemudian datang kiamat, maka hendaknya dia tetap berusaha untuk menanam apa yang dia pegang dari benih itu." Hadis sahih dari Imam Muslim. Di antara faedah juga dari hadis ini, fadlul amal ma'al ummah, fa idza sta'jarta wa ista'malta ummah fa'mal ma'ahum hatta takuna min ummatillah. Syekh Muhammad Said Rusdi rahimahullah, bahwa keutamaan seorang yang bekerja bersama pegawainya atau karyawannya, jika kau memberikan atau mempekerjakan para pekerja, kemudian engkau bekerja bersama mereka, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti dia bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, bab atau tauluh di kemudian, bab bersaing untuk meninggikan bangunan. Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala masih berkaitan dengan bangunan atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Imam Bukhari rahimahullah Ta'ala meriwayatkan dari gurunya Hasan Ismail qala hadatsani Ibnu Abi Dinar an abihi an Abdurrahman al-Arab أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. عن الإمام بخاري رحمه الله تعالى أن يذكر في بلوني عن إسماعيل أن اليوم الثلاثة صلى الله عليه وسلم يتريما كما قال شيخ
Astaghfirullah. Fakohullah. Dari Abu Zinad. Afan. Dari Ibnu Abi Zinad. Dari Abu Zinad yaitu Abdullah bin Zakwan. Dari Al-Arad. Al-Arad ini namanya Abdurrahman bin Hurm Muslim. Al-Arad ini adalah sebuah laqab sebenarnya untuk mengenal, bukan untuk mencela. Karena dalam ilmu hadis diperbolehkan untuk memberikan laqab untuk dikenal, bukan untuk dicela. Al-Arab itu adalah seorang yang kakinya pinjang. Katakan apa? Al-Arab. Kalau pinjangnya maksudnya di sini dia kakinya itu bentuknya O ya, Pak. Itu maknanya A. Anda jadi ingat biografi Imam Al-Arab ya, Abdurrahman bin Hurmus. Jika di masa kecil terlihatlah kakinya sudah berjalan tidak seperti manusia atau tidak seperti anak-anak yang normal, kakinya pinjang, kakinya membentuk. Maka sang ibu mengatakan, wahai Abdurrahman, jika engkau tidak ingin dicela, jika engkau tidak ingin direndahkan, maka belajarlah. Maka apa? Belajarlah. Tuntutlah ilmu. Sekaya orang akan memuliakan, sekaya orang akan menjadikan engkau seorang imam, dan engkau tidak akan dicela oleh manusia. Perkataan ini mempunyai dalam hati Abdurrahman bin Hurmus hingga beliau belajar kepada para ulama. Beliau adalah seorang tabi'in, belajar kepada para sahabat Rasulullah SAW hingga akhirnya manusia mengambil hadis dari beliau. Mengambil hadis dari beliau dan cacatnya tidak membuat beliau dicela, dihina, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan kedudukan dengan makam Al-Arab. Karena tidak ada zaman itu yang dikatakan Al-Arab sebagai perawi hadis kecuali beliau Abdurrahman bin Hurmus. Dan Abdurrahman bin Hurmus itu juga muridnya ya, Abdullah bin Zakwan itu Abu Zinad. Ini adalah dua orang yang thiqah. Dan di kitab Al-Imam Bukhari dan Muslim sering disebutkan Abu Zinad Anil Arad, karena seringnya sang murid ini yaitu Abu Zinad Allah bin Dawud meriwayatkan dari gurunya Al-Arad. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia saling meninggikan bangunan. Dan hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Dari hadis ini jelas sekali jamaah sekalian tentang di antara tanda-tanda kiamat yang kecil dan sekarang sudah tampak ya. Kalau Nabi Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini belum terjadi ya dok, yang baru terjadi sekitar 100 tahun belakang ini saja dok. Setelah Jazirah Arab, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki dari bawah tanahnya ya cowok-cowok, yang dikatakan petrodolar, emas kita begitu, yaitu minyak bumi. Nah, sekarang kita saksikan hanya 100 tahun atau kurang mereka menjadi kawasan yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Berapa kali yang diperlihatkan di Dubai, di kotanya itu 50-70 tahun yang lalu benar-benar hanya sebagai apa ya, padang pasir.
ada bapaknya. Tapi 100 tahun setelahnya, insyaallah bangunan sangat tinggi, akan mencetak rekor yang bangunan tertinggi di dunia ada di mana? Di Dubai, Burj Khalifa yang katanya tingginya 1000 meter atau 1 kilo. Allah Ta'ala Arab tersiakalah katanya Arab Saudi ingin menyaingi kan? Yang membuat bangunan yang lebih tinggi dari Burj Khalifa katanya tingginya 1,2 kilo. Karena Jabal Tower itu belum sampai 1 kilo. Salah tingginya 700 atau 800 meter. Jabal Tower itu belum sampai 1 kilo. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi zaman sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekarang kita saksikan manusia saling berlomba meninggikan bangunan. Oh, dalam hadis yang kita hafal atau yang pernah kita bahas di masjid ini dalam hadis Al-Bain, Nabi hadis tentang Jibril alaihissalam yang berubah bentuk menjadi manusia kemudian bertanya tentang agama ini. Ketika bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa pun yang bisa mengatakan kepada aku tentang hari kiamat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mengasuhul anham ya alama minasail, seorang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka malaikat Jibril bertanya kembali ke Asbibni an'am wa'atihah, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Dan Nabi SAW menyebutkan antari dalam matur al-Fatihah wa antara al-Fatihah al-Uran tal-Alata ya asyai ya tatawaluna fil kunya. Kata Nabi SAW, tanda-tanda kiamat di antaranya seorang budak melahirkan tuan dan para pengembala kambing yang kufatan tidak pernah menggunakan alas kaki. Orang berpakaiannya sangat minim, seolah-olah dia belanja padahal tidak. Tapi karena sangat miskin, pengembala kambing ternyata menjadi saudagar, jadi orang yang kaya kemudian berlomba meninggikan bangunan. Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang kita saksikan, yang membuat kita justru semakin yakin bahwasanya agama ini adalah agama yang hak. Kenapa yang disampaikan Nabi 1400 tahun yang lalu di hadapan mata kita sekarang menjadinya jadi nyata. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran dan masukan yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tercelanya meninggikan bangunan. Walaupun Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tidak setuju dengan pendapat ini, karena jemaah sekalian tidak semua tanda-tanda kiamat itu merupakan keburukan. Contohnya apa ya bang? Saya bisa memberikan contoh tanda-tanda kiamat yang bukan merupakan keburukan. Contohnya apa? Tersebarnya pena dan juga kertas. Pena dan kertas buku-buku dicetak, maka mushaf dicetak banyak sekali jutaan. Itu bukan merupakan sebuah keburukan. Nah, ini yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya kabar pengabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Arab akan berlomba-lomba meninggikan bangunan itu bukan merupakan sesuatu yang tercela.
bagaimana disebutkan oleh beliau dalam Nahjul Balik. Tetapi Allah Ta'ala alam, bagaimana banyak yang dikatakan oleh para ulama tentang hendaknya menjauhi meninggikan bangunan hanya untuk untuk berbangga, untuk mengatakan saya adalah orang yang terkaya yang mampu membangun, mendirikan bangunan yang tinggi, padahal tidak digunakan, hanya untuk pamer, hanya untuk menampakkan bahwa dia adalah orang yang memiliki harta. Ini sebagaimana dikatakan oleh berapa ulama. Ayatama Tuhan yang guna murad minal hadis am minal mubah hadisina jauh-jauh berubah am minal yang guna murad anak kula syaih mansir jadi itu yang guna ketika menjadi akan mansir ibu ini. Ayatama Tuhan yang guna murad am minal ibu ima yusrajat tu ma'am kumpul ibu jabat. Ya di sini lebih bersifat mungkin hendaknya seorang menjauhi berbangga-bangga dengan kemewahan dan juga dunia ini. Dia seolah-olah merasa dunia ini yang akan memuliakan dirinya, dunia ini yang akan membuat seorang dipandang di hadapan manusia. Padahal dunia ini bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih berharga di sisi Allah daripada saya seekor seekornya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan pendapat yang pertama yang diperolehkan bahwa tenggelamnya manusia ke dalam dunia itu merupakan salah satu tanda hari kiamat. Tenggelamnya manusia dengan kemewahan dunia itu merupakan salah satu tanda kiamat. Nabi menguatkan pendapat pertama bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang tercelanya manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan kata Syekh Muhammad Rasulullah Fidallahu Ta'ala Al-Hafidh Ibnu Hajar sudah mulai menyebutkan tentang persisian kepada ulama ini walaupun beliau tidak umatnya. Pakai kalau doa mana mufi? Bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau melihat keadaan di zaman sekarang? Mimma yaqaluhu katsirun minan nas alladziina yatadinuuna min al-masarifi al-bawiyyah min ajli an yataqawwalu fil dunya an shay'in illa li iradati tabahi. Bagaimana kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar melihat keadaan kita sekarang? Saat manusia mau mengutang atau berutang jamaah kepada bank-bank ribawi hanya untuk meninggikan bangunan, tidak ada keinginan kecuali untuk berbangga-bangga. Ini kalau kita lihat jamaah yang dikatakan public figure artis-artis itu buat rumah berapa miliar jaman, kamarnya berapa, bisa 10 kan? Yang dipakai berapa? Satu atau dua aja, kata anaknya cuma satu kalau kayu, sisanya berapa? Buat bangga. Dan ternyata tidak hanya satu rumahnya, ada dua, ada tiga jaman. Dan yang tahunya kalau memiliki budget akhirnya apa? Ditinggi hanya untuk bangga-bangga. Ini merupakan hal yang tercela jamaah, itu masuk ke dalam takdir. Walaupun tentu jamaah kalau seandainya dia meninggikan bangunan bagaimana pernah kita sampaikan untuk kebutuhan, maka itu merupakan sesuatu yang terpuji. Misalnya anaknya banyak atau dia mengurus saudara-saudaranya yang tidak memiliki tempat tinggal, akhirnya dia meninggikan bangunannya untuk tinggal saudara-saudara.
ini terpuji jemaah. Nah ini terpuji. Nah dia menyediakan tempat untuk saudara-saudaranya. Atau dia menyediakan bangunan, misalnya dia bangun hotel jemaah untuk jemaah haji di wafatkan. Nah di Arab di Arab Saudi di Mekah kemarin sana ada beberapa wakaf itu khusus untuk jemaah haji. Jadi siapa yang ingin menggunakannya untuk berhaji dipersilakan. Ini merupakan sebuah buatan yang terpuji jemaah. Atau dia bangun bangunan yang tinggi untuk misalnya anak-anak yatim, tempat yang miskin bisa mendapatkan rumahnya. Atau mungkin mudah-mudahan suatu yang baik yang dari pemerintah ada yang namanya tabungan apa coba? Tapera apa? Tabungan pembangunan rumah. Jadi tahun depan atau beberapa tahun ke depan tanah menjadi murah misalnya dan biayanya sisanya dibayarkan atau disubsidi oleh pemerintah. Masya Allah pahalanya untuk pemerintah sangat besar. Membiarkan bangunan atau rumah bagi rakyat. Nah, itu soal misalnya yang sudah nabung tapera, mereka bangunkan apartemen jauh. Pemerintah dibangunkan apa? Apartemen. Merupakan sebuah kebaikan. Baik, hadirin hadis. Apa yang kita ambil dari hadis? Di antaranya, faedahnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan terjadi pada abad ke-15 Hijri. Nabi sallallahu sudah mengabarkannya sejak 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang kita benar-benar menyaksikan. Ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu belum ada yang namanya teknologi seperti sekarang. Bolo-bolo wartam jemaah. Bangunan aja mereka terbuat dari tanah liat. Mana ada terpikir untuk membuat bangunan. Mereka makan saja sudah alhamdulillah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian langsung-langsung Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai pindahan dunia. Tapi belum sampai sekali meninggalkan bangunan baru para rajanya saja kepada pemimpin saat itu bangunan. Tapi sekarang rakyat-rakyatnya atau kaum muslimin sebagian mereka mungkin yang meninggalkan bangunan. Nah, masuk ke Islam zaman. Dan terlalu faedah juga tahrimu rafdil manazil dan dihajatin. Diharapkannya meninggikan bangunan bukan merupakan atau bukan untuk keperluan, bahkan digunakan untuk berbangga-bangga, untuk pamer, untuk mendapatkan pengakuan manusia dia adalah orang yang terkaya. Fasara rafqul bina bihadal qasdi madmuma, maka niat yang ada dalam hati untuk mendirikan atau meninggikan bangunan akan tercela. Isu ini yang karena tujuannya untuk pamer, untuk menampakkan bahwa saya ini memiliki harta yang banyak, saya ini orang kaya. Wajadzir firman dan menghabur-haburkan harta. Wa amma idza kana tawassul fil bina turan wa abda wahusnan min hajah daya ila darik fa'innahu la hawaja ala sahib bina bihada tawasuk. Adapun ketika ditinggikan, diluaskan bangunan dan diperbagus untuk sebuah kebutuhan, maka tidak ada dosa bagi mereka karena kebutuhan yang menuntut mereka untuk meninggikan atau memperluas bangunan tersebut. Allah Ta'ala alam. Bisa. Padahal ada terlebih jauh ya.
Ya tadi juga baik dan kita bisa ambil jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda berkaitan dengan tadi diperbolehkan meninggikan bangunan atau memperluas min sa'adati ibni Adam salasa. Ada tiga hal yang membuat seorang manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Min sa'adati ibni Adam al-mar'atu shalihah. Dalam yang membuat bahagia seorang adalah memiliki istri yang solehah, bukan istri yang cantik ya. Tapi istri yang punya kedudukan, oleh yang tidak. Yang membahagiakan seorang adalah istri yang soleh. Wal maskan soleh dan tempat yang baik. Wal makan soleh dan juga kendaraan yang baik. Dalam hal yang lain, al maskan wasi. Dan yang lain sebutkan tempat tinggal yang luas. Itu diantara yang akan mendatangkan kebahagiaan. Tentu luasnya ini untuk sebuah kebu. Misalnya anaknya banyak. Kalau kita nak sama seperti itu, ada terbilang. Alhamdulillah.
hadis yang masih dalam bab tatawuf di dunia. Kata Bukhari rahimahullah ta'ala, qala Abdullah qala hadatsana Quraysh bin Zaid qala sami'tu Hasan yaqul kuntu adkhulu buyut azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qiramati Uthman ibn Affan fatana malu suqataha yadi suqataha yadi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dari Abdullah dari Quraisy bin Sa'id bahwa aku mendengar Hasan, ini Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala itu berkata, dahulu aku masuk ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Khilafah Utsman. Pada saat itu karena perluasan tidak berada di bagian di kiri. Nah, perluasan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dari Masjid Nabawi itu bagian depan 3 shaf. Kemudian bagian belakang dari Masjid Nabawi dan juga sebelah ke kanan. Sedangkan sebelah kiri yaitu di rumah dari istri Nabi sallallahu itu belum dihancurkan. Aku bisa menggapai atap rumah istri Nabi dengan tangannya. Namun sekali lagi jemaah, agar kita bisa menemukan Hasan bin Abi Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in yang mulia. Beliau berasal dari Basra, kemudian berangkat menuju kota Madinah dan masih menemukan rumah istri-istri dan Yusuf. Ternyata kata Hasan, aku masuk ke dalam rumah istri Nabi itu atapnya masih bisa aku jangkau dengan tangan. Nanti secara eksplisit Hasan bin Abi Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ingin memberikan gambaran bahwasanya rumah istri-istri Nabi itu sudah tidak di namun sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan sebuah potret ya tentang kesederhanaan sahajaan rumah bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau rumah istri-istri berarti yang bangun siapa? Rasulullah. Apa kalau Rasulullah? Manusia yang terbaik, Rasul yang terkulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin pada bidang Rasul. Nyata rumahnya bukan tingginya 100 meter atau memiliki 100 tinggi halaman yang luas. Kalau yang kita percoba menggunakan akal, orang yang terbaik, manusia yang termulia, pemimpin dari kaum muslimin, seharusnya gimana ya Pak? Kalau secara akal dia adalah orang yang paling kaya, paling luas rumah, paling bagus. Tidak. Tidak. Lagi dengan Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik itu rumahnya bisa disentuh dengan tangan seseorang. Anda sederhananya coba. Dan merupakan sebuah isyarat bahwasanya Imam Bukhari lebih menguatkan pendapat bahwasanya atau tahu lebih dunia lebih pasti menikah bangunan tanpa ada kebutuhan itu adalah perbuatan yang tidak disukai. Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah utama menikah bangunan di sana, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk ini, apalagi untuk keluar nyari tinggal. Tidak jamaah. Tapi dunia istri-istrinya rumahnya sederhana, yang atapnya saja bisa diserbu. Itu
itu atapnya jamak. Kalau antum pernah lihat ya. Namun sekarang Waterloo Museumnya sudah di ya. Itu ada market atau mencoba digambarkan secara tiga dimensi rumah Nabi Muhammad. Yang kesembilan istrinya itu luasnya jamak paling luas 5 kali paling luas. Maka ada yang mengatakan cuma 3 kali 3. Itu sudah sekaligus dapur, sekaligus ruang tamu, sekaligus tempat tidurnya. Rumah Nabi cuma 3 kali 3. Dan sekaligus ruang tamu ya masuk juga hamam di situ ya. Kemudian kamar tidur dan juga untuk masaknya. Ada yang mengatakan paling luasnya itu 5x5, paling luasnya 5x5. Hanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis saat masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Nabi sedang berbaring. Ketika masuk kembar, Nabi SAW akhirnya duduk, kemudian terlihat di belakang punggungnya Nabi ada bekas alas tidur yang di belakang. Maka Umar bin Khattab menangis. Seorang yang paling mulia, seorang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, ternyata keadaan rumahnya seperti ini. Bahkan kata Umar, aku tidak melihat perabotan yang dimiliki oleh Nabi. Dan tempat tidurnya seperti ini. Maka akal jawabannya Nabi Salamani wali dunia. Apa urusanku antara diriku dengan Nabi? Matali wa matali dunia pemisahanku dengan dunia wa matali. Musafir yang sudah dirlu dirlin asalah hasu matal tahap apakala Nabi SAW. Misalanku dengan dunia ini seperti seorang musafir, seorang yang berpergian, kemudian dia mendapati sebuah dauma dan beristirahat sebentar untuk melepas penat, melepas lelah, kemudian dia berdiri dan melanjutkan kembali perjalanan. Ini siapa? Orang yang terbaik, orang yang terpuji, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan pemimpin para nabi dan rasul. Rumahnya seperti itu. Nah, ini menjadikan sebuah pelajaran bagi kita semua. Ternyata seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dia menjadi seorang yang kaya. Seorang menjadi tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala saat dia mampu menjadi benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan merupakan sebuah ukuran Allah memuliakan seseorang dengan apa jemaah? Dengan dijadikan sebagai orang kaya. Buktinya orang yang terpuji, orang yang memiliki tinggi derajatnya di sisi Allah, rumahnya seperti itu. Nah, jadi hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya rumahnya Rasulullah SAW, rumah istrinya itu rumah yang mutawatiah, rumah yang sederhana. Ghairu murtafi'ah dan tidak tinggi. Sa'id bin Musayyib hadir ingat, beliau juga pernah mengatakan ini sejaman dengan Hasan al-Basri, walaupun Sa'id bin Musayyib lebih tua. Itu benar, kalau salah salah satu rumahnya istri Nabi Muhammad SAW akhirnya harus dirobok. Maka saya bin Sa'id, hai kamu yuk atau yuk kok, aduhai kalau seandainya dibiarkan,
satu atau beberapa rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar generasi selanjutnya mereka bisa melihat, mereka bisa menyaksikan ini rumah manusia yang terbaik. Mimpin para Nabi dan Rasul rumahnya seperti ini, dan mereka bisa mengambil pelajaran bahwa kemuliaan dan keutamaan itu tidak dibandingkan dengan harta dan kekayaan. Jadi asal ini yang kita bisa mengambil pelajaran juga, iktidak tabi'in bisahabah wa tuqasullah wa sahbu hayat as-sahabah linnas yata'assal nasu bihim wa likay yata'athar khutam wa likay yakun raghibina 'an dunya raghibina fil akhir. Dari asal ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana para tabi'in mengikuti para sahabat ketika mereka mampu mendefinisikan atau mengisahkan potret kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, agar manusia mengikuti mereka, bukan mengikuti orang-orang yang di sana. Yang kalau seandainya mulia, katanya apa? Bisa membangun istana, dan juga mereka memiliki pengaruh. Jika ia tak asal hukum, maka langkah mereka diikuti, agar juga kaum muslimin mereka tidak terlalu bangga dengan dunia dan semangat untuk mencari kehidupan sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat. Satu lagi hadisnya jamaah. Abi sanad yang Abdullah wala akhbarana Daud ibn Qais, ini Abdullah sebenarnya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari dapat an Abdullah wala akhbarana Daud ibn Qais wala raitu hujurat min jaridinah. Ini Abdullah, ini maksudnya Abdullah bin Bab. Akhbarana Daud ibn Qais qala ra'aytul hujurat min jaridin nahli mubashshatan min kharidi min usuli sha'r qala dunna ardul bayti min babil hujrati ila babil bayti nahwa min sitin aw sab'in aw sab'in atruk ahdul bayt ad-dakhil al-adrui wa dunna sarkahu bayna thamani wa sab'i wa nahli dali nahwa dali wa qaftu inda babi aisha fa inna huwa mustaqbilul maghrib. Dari sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Mubarak yang berkata bahwasanya Daud bin Qais mengatakan kepada kami, yang berkata, aku melihat kamar-kamar istri Nabi SAW dari pelepah kurma tertutup dari luar.